Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya di Ripon Vlog. Malam hari ini kita sudah berada di perwakilan Rosalinda Palembang. Dan malam hari ini sudah sampai bus Rosalinda yang baru ya, yang trip Blitar. Ini bus yang baru rilis dari karoseri Edi Putro ya teman-teman ya. Nah ini baru aja sampai teman-teman. Ada penumpangnya tadi ya. Nah ini baru satu bus dan kita masih nunggu satu bus lagi ya, yang trip Jember. Kalau ini trip Blitar. Wah mantap. Coba kita keliling-keliling bagian luar ya. Wih mantap. Bus 3 plus sasisnya Mercy ya. Mantap. Wih. Iperinya keren, keren. Nah, ini liverinya ini ada list warna abu-abu ya. Jadi kalau sekilas kalau nampak dari jauh seperti kaca teman-teman ya, padahal ini livery. Keren ya. Wih mantap mantap. Kita coba keliling ke belakang ya. Nah ini jadi pintu yang kedua itu ada di tengah ya teman-teman ya. Jadi toiletnya ini sepertinya di bagian tengah. Untuk bagasi terlihat di sini ada satu ya, di bagian sebelah kiri teman-teman. Welldopnya warna putih. Di sini ada bagasi lagi ya. Ini mungkin untuk peralatan ya barangkali ya, peralatan kendaraan. Dan bagian belakang livery-nya seperti ini ya. Mantap ya. Untuk pembuangan atau di knalpotnya ya, masih sangat tidak ada asap ya, tidak ada asap teman-teman. Oke ya, kita coba masuk ke dalam kabin. Ya, ya, iya Pak, silakan Pak. Ya teman-teman, kita masuk ke dalam kabin bus Rosalinda yang baru ya. Nah, ini dashboardnya ya.
Udah sportnya warnanya silver, teman-teman. Dominasi sama list stiker kayu ya. Aku di pelabuhan 3 jam. Ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih ada plastiknya, apa namanya itu, panel speedo ya. Ini untuk musik, teman-teman. Mantap ya. Oke, teman-teman ya, kita sudah berada di tempat duduk penumpang ya. Jadi seperti ini tempat duduknya, teman-teman. Ini dari Rimba Kencana. Ini ada cup holder. Leg rest-nya seperti ini ya. Ada tempat nyimpen sandal dan sepatu. Di handle joknya ini. Nah, ada port charger. Ada dua ya, teman-teman ya. Dan di atas ya, di lock AC-nya ada juga ya, USB, teman-teman. Ini lampunya kelihatan mewah dan elegan ya. Nah, ini seperti di bagasinya ya. Di bagian baris sebelah kiri, teman-teman ya, ini jumlah barisnya ada 6 ya. Beda yang sebelah kanan itu ada 8 baris. Jadi kelihatannya ya sebelah kiri ini lebih luas ya. Apalagi di bagian sini nih yang deket toilet ini lebih enak nih. Wih, mantap. Nah, di sini ada safety belt-nya juga ya. Sangat nyaman ya, teman-teman. Yang di belakang itu untuk kru ya. Kandang macan. Nah, kita coba ke toilet ya. Ini toiletnya turun nggak terlalu tinggi, lumayan lah. Nah, kita coba ya, coba lihat ya. Nih, teman-teman. Wangi, bersih ya. Isi ada di bagian depan ya, teman-teman ya. Cuman satu.